Saya selaku tersangka itu minta maaf sama keluarga korban, itu mungkin faktor kehilafan saya dan spontan saya tidak maksud untuk membunuh, cuma mungkin itu faktor dari apa ya, mungkin dari emosi mungkin. Yang saya sampaikan hanya musibah yang kamu alami harus kamu anggap ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan derajatmu. Saya doakan kamu sukses